السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم استاذنا؟ اخي اختي رحمك الله، انا sedang berjalan bersama rombongan di menuju kota Petra. Kota yang hilang ya. Antum bisa melihat ada gua-gua di sana. Antum bisa menikmati pemandangan ini untuk satu hal. Untuk ambil antum untuk diambil pelajaran darinya. Lihat. Itu gunung-gunung yang disebut batu, dari batu pasir, tempat kaum Nabatian pernah tinggal di sini. Di sebelah kanan kita lihat gunung-gunung pasir. Gua disebut tuh ada yang naik kuda di sini. Jemaah rahmakallah, Allah jalla jalaluh khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi ini, pencipta gunung-gunung ini. Kita diperintahkan untuk memandang kepada gunung-gunung ini, lalu mengingat kebesaran Allah. Allah berfirman, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kata Allah, apakah mereka tidak memandang kepada onta? Kita tidak ada onta di sini. Kita pernah melihat onta. Kita diperintahkan untuk menjadikan panca indera kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sana. Wa ila al-ibli kaifa khuliqat. Dan Allah mengatakan, apakah mereka tidak memandang kepada onta, bagaimana onta itu Allah ciptakan? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit. Antum melihat langit sepandang kita memandang. Nah, ada mentari di sana. Bagaimana Allah tinggikan langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Wa ila al-jibal, kau lihat kepada gunung-gunung. Kaifa nusibat, bagaimana Allah subhanallah menancapkan gunung-gunung. Kau bisa lihat di sana, Allah menancapkan gunung-gunung ini begitu kokoh. Dan manusia menikmatin pemandangnya, padahal itu adalah kebesaran Allah yang seharusnya dia syukurin dan membuat dia semakin dekat kepada pencipta. Nah, nanti kalau udah dekat ke tempat yang akan kita tuju, Super good.